saya atas nama Ketua RW 08 Kelenteng Atas sangat berterima kasih kepada PKS Tamatan Setiabudi ya. Tamatan Setiabudi yang mana bantuan berupa masker, sanitizer dan sembako untuk warga sini ya. Warga sini ini pasti sangat membutuhkan. Saya sendiri sebagai Ketua RW tadi sudah bicara dengan Kang Asep, betapa imbasnya besar sekali di lingkungan kita semua dengan adanya virus COVID-19 ini, terutama di teman-teman ojol ya, ojek online yang sekarang tambah lagi nggak bisa ngambil penumpang lagi mereka itu. Saya selaku Ketua RW menyambut baik bantuan ini, kepedulian dari PKS Anti Kecamatan Setiabudi dan Bapak Hidayatul Wahid, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh PKS ini tetap PKS yang sekarang ada PKS yang seperti ini gitu. Ya kan? Di saat dulu zaman-zaman kampanye banyak sekali partai-partai yang masih bantuan sebagainya, sekarang mana kemana itu nggak ada. Alhamdulillah PKS masih tetap intens, masih tetap, bahkan saya sempat share di Facebook juga, pertama kali partai yang apa ya mengalokasikan gaji bulan depannya untuk 3 bulan depan untuk penanganan COVID ini adalah PKS. Saya salut sekali dan nggak salah pilihan saya selama ini gitu. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku pengurus PKS Kecamatan Setiabudi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Hidayat Nur Wahid MA yang telah memberikan bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID-19 di wilayah kami di Kecamatan Setiabudi. Alhamdulillah bantuan sudah tersalurkan. Yang pertama adalah untuk RW 08 yang sudah disalurkan berupa 200 masker dan 15 botol hand sanitizer. Kemudian juga kita berikan kepada ojol 2 orang, lalu kemudian kita berikan pasukan orange 1 orang beserta bapak-bapak dan ibu-ibu. Terima kasih Pak Hidayat, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.